Kesulitannya pasti menarik pemain-pemain hebat itu ya. Jadi buat saya pemain-pemain itu hebat semuanya, ego saya harus diturunin sampai saya menaungi mereka, dalam arti saya gak bisa. Untungnya saya dulu pemain, jadi tahu cara menghandle. Tiap-tiap itu beda-beda. Tiap-tiap orang beda-beda. Pemain tadi mulai banyak pro dan kontra nih dari film ini, main eksplisit disebutnya, dan gimana Bang Bay menanggapi itu? Gak apa-apa, malah bagus. Kalau pro dan kontra itu buat saya bagus banget, kenapa? Pandangan orang mengenai film beda-beda. Saya senang ketika pandangan gitu. Buat saya, buat film itu menariknya adalah seperti itu. Berarti kalau misalkan orang beranggapan seperti itu, berarti berhasil. Tapi satu, niatan kita buat itu untuk apa? Ya kalau saya ada persahabatannya, banyak sekali pembelajaran di sini. Mungkin setelah ini akan fokus di balik layar, nggak sih, Bang? Atau tetap keduanya tetap dijalani? Apa perasaan di balik layar yang selama ini nggak merasakan di depan layar? Lebih santai aja, dari pakaian, dari semuanya lebih santai, pakai celana jepit segala semuanya. Iya, enak-enak banget. Katanya tadi Bang Bay bilang mau bikin yang kedua, itu emang udah di planning atau kayak? Udah. Saya ada film yang kedua, yang ketiga, bahkan 2026 sudah kebanyakan pesawat saya. Di situ saya harus masih membeli satu pesawat, tapi saya nggak tahu di kota mana yang harus saya ini, karena nanti kan harus jadi pariwisata atau nggak tempat seperti restoran, nggak bisa enggak. Jadi harus ada dukungan juga dari kotanya. Bang Bay, pengaruh nggak sih jadi sutradara, penampilan juga jadi sekarang jadi seperti ini nih, casual gitu? Nah itu mah, disuruh bubu, saya disuruh rapi, tadi saya pakai kaos doang. Serius? Tapi ngaruh nggak sih, beda nggak sih jadi seorang sutradara, mungkin penampilannya beda sama seorang malah, aktor gitu? Ya malah menyenangkannya harus lebih, bukan harus, lebih cuek, bisa lebih cuek. Menyenangkan lah, nggak usah, saya harusnya di belakang layar, tadi juga ngumpul-ngumpul juga saya di pinggiran. Karena yang di-expose bukan sayanya, tapi pemainnya. Enak, paling sedang di belakang layar. Malah lebih enjoy gimana nih? Lebih enjoy di mana mungkin? Atau sutradara? Nah, semuanya enjoy gitu. Oke, jangan lupa untuk nonton Lembayung tanggal 19 September hanya di YouTube. Teman-teman nanti stay buat rekamet boleh sampai main. Masih bisa. Soalnya buatannya Bayu udah. Oh ya.